Konsert anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menerusi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Istana Budaya bersama Bin Jamal Event Sendirian Berhad ini akan berlangsung selama 3 hari bermula malam ini hingga Ahad. Persembahan dijayakan oleh barisan anak didik Ahmad Nawab iaitu Datuk Ahmad Jamal Abdullah, Datuk Khatijah Ibrahim, Ramlah Ram, Shidi Dawani Hasrita. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik Harian Metro, Jamal berkata konsert ini adalah konsert untuk membayar hutang terhadap Ahmad Nawab. Seniman negara kita ini adalah seniman yang keenam. Kita ada 7 seniman negara dan Ahmad Nawab satu-satunya seniman negara yang masih hidup. Jadi kita sudah bersepakat supaya dapat melaksanakan konsert ini selagi beliau masih hidup. Kebanyakan sebelum ini kita akan tribute konsert ini kepada mereka yang telah tiada. Saya dapat tanggungjawab ini lebih kurang dalam tempoh 10 minggu daripada JKN untuk saya selaras dan sebagai penerbit serta penyelaras konsert ini, katanya. Sementara itu, Ramlah Ram pula berkata dia sememangnya sudah lama tidak berjumpa dengan Ahmad Nawab. Hari ini rasa terubatlah rindu itu. Rasa gembira sangat sebab terpilih untuk menjayakan konsert ini. Syukur Alhamdulillah, katanya. Datuk Seri Ahmad Nawab yang ditemui selepas sesi pratonton konsert tribute seniman negara Datuk Ahmad Nawab di Istana Budaya malam tadi berkata, "Saya rasa nak menangis bila dengar balik lagu-lagu ciptaan saya yang dinyanyikan dengan baik oleh penyanyi didikan saya." Pemain saksofon terkenal yang berusia 9 tahun ini berkata, dia sendiri tidak boleh berfikir bagaimana boleh menghasilkan lagu dalam jumlah yang banyak, iaitu hampir 1000 lagu.